Nah, nggak tahu keberapa. Nanti lihat di record lah. Lupa gua nggak ngitungin ya. Ayo, let's go. Uci Kiwir, si guguk, anjing. Oke, jumpa lagi dengan Dwardana. Set video kali ini masih di game River 99 yang kedatangan banner baru, yaitu si anjing Pickles. Ya teman-teman, kita seperti di video sebelumnya ya, gue udah pernah bahas waktu gue gacha si itu ya, Melania. Gue memang ngincar si Pickles ini ya teman-teman. Oke, kita lihat si Pickles ini ya, kehebatannya apa sih, kok kenapa gue sampai mau banget gitu ya sama si Pickles ini ya. Oke, yang pertama-tama kita lihat ininya dulu teman-teman, insight-nya dulu ya. Ini insight 1, dia ketika dia tidak bergerak gitu ya, ini yang bikin dia spesial, karena ketika dia tidak jalan lah, nggak pakai, nggak action lah gitu istilahnya ya, kita akan dapat satu stack clarified topic gitu ya. Terus setiap clarified topic ini moxinya plus 1 gitu. Jadi dia nggak gerak aja, dia nggak gerak itu dapat moxie plus 1 gitu ya. Every time clarified topic ini kita dapat moxie 1 gitu ya teman-teman. Terus di insight 2, damage deal 8% when caster enter battle. Ini naik damage ya, 8% lah gitu ya. Terus insight 3 nya gains 2 stack of clarified topic immediately upon entering battle. Nah, ini yang penting banget sih insight 3 nya sih teman-teman ya. Ini ya sebenarnya dalam, kalau di insight 1 gitu ya, kita nggak perlu jalan dia dapat clarified topic. Nah, tapi kalau di insight 3 dia langsung dapat 2 clarified topic sewaktu mulai battle gitu. Itu kerennya ya. Ini ya, clarify topic itu apa? Dia enhance Pickles next incantation or ultimate gitu. Jadi incantation sama ultimate-nya itu di enhance gitu ya. Dan ini kan dia dapat stack tuh, setiap dia nggak jalan dia dapat 1 gitu ya. Terus pertama dapat 2 gitu ya. Nah, tapi kalau di trigger gitu ya, dipakai gitu istilahnya, dipakai itu hilang stack-nya, hilang 1 gitu teman-teman. Stack-nya hilang 1 kalau incantation atau ultimate-nya dipakai gitu ya, dia bisa hilang 1 stack dari clarify topiknya ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita bahas skillnya ya. Skillnya ini yang pertama dia AOE ya, mental damage kepada 2 enemies. Terus dia dispel all stat up post status and counter. Nah, ini dia bisa ngedispel teman-teman. Dan jika casternya ya, si Pickles ini ada clarify topic ya, attack dapat 25% penetration rate gitu ya, di skill yang ini ya, skill satunya. Oke, di skill 2 nya dia single target teman-teman, mental damage ya, dia memang mental damage. Terus jika karakter dapat clarify topic status, 125% mental damage ya. Jadi ini clarify topic memang buat naikin damage nya ini ya, para skillnya, semua skill dia tuh naik kalau ada clarify topic teman-teman. Dan ini ultinya single target juga, 500% mental damage. Setelahnya damage-nya plus 30%, ngasih damage deal plus 30% kepada semua allies. Ya, jadi dia support juga kan di sini, role-nya DPS, support, dispeller ya. Dispeller tadi ada ya buat di skill itu ya. Terus ini ya, jika di ada clarify topic, duration of this damage deal buff-nya itu tambah 1 round. Jadi 3 ronde kalau ada clarify topic. Jadi intinya nih cara mainnya ya, sebenarnya kita harus ada clarify ininya ya, clarify topic ya teman-teman. Kalau ada clarify topic udah enak lah gitu ya. Intinya dia harus ada battle-nya itu, selalu harus ada clarify topic. Dan enaknya clarify topic-nya kalau kita lihat di insight 1 nih teman-teman ya, nggak jalan aja dia dapat. Tapi kalau insight 3 lebih enak lagi ya, langsung dapat 2 stack gitu ya clarify topic-nya ya. Jadi ya, ini menurut gue juga ini dia support lah sebenarnya, role-nya lebih ke support ya, lebih ke support. Dan ya, dan enaknya dia ya tadi ya, nggak perlu jalan bisa gitu ya, dia nggak perlu jalan bisa. Nah, tapi tinggal abis itu jalan, terus tinggal ngasih buff gitu ya. Sebenarnya ya dia support lah, support buffer lah lebih. Tapi dia punya dispel juga, ini makanya yang bikin dia tuh spesial teman-teman ya, bikin dia tuh spesial banget gitu. Jadi ya, menurut gue juga ini namanya support begini ya, dia bisa dibawa kemana aja sih. Terus juga menurut gue DPS-nya juga nggak usah tergantung sama ini teman-teman, sama mental damage. Oh, kalau gue pakai reality gitu ya, tetap masuk-masuk aja sih, karena dia
yang kita cari bukan damage-nya sih teman-teman. Damage-nya ya kalau kita misalkan kayak gua gini ya pakai Eternity ya. Damage dealer Eternity, pas lagi pakai Enite ya Enite gitu damage-nya gitu. Damage dealer-nya jadi ya ini ya sebagai support sama dispeller lah, lebih bukan ke DPS itu. Jadi enggak usah dipusingin wah harus mental dan segala macam, enggak. Ini masuk ke dua-duanya sih kalau menurut gua ya. Ya udah, let's go. Kita langsung aja nih, gua enggak tahu bisa gacha berapa kali. Oh ya, sebelumnya mungkin yang nggak nonton konten gue sebelumnya ya, gue kan waktu itu gue ngincer ini teman-teman, ngincer si itu ya balon party, cuman dapetnya malah baby blue gitu. Nah ini apakah di banner baby blue ini banner si Pickles ini kan baby blue yang di up ya, siapa tahu dapetnya malah balon party. Jadi teman-teman gue ada 3 sama ini ya 33 kan, PT kita di aturannya lupa gue berapa ya, di 60 ya, 60 terus nambah kan dia setahu gue ya. Ini ya 60 kalau gagal ya kita dapat tambahan lah gitu ya. Ini kan gue udah 33 teman-teman, jadi gue mungkin 3 kali multi lah. Kalau nggak dapat gitu ya 3 kali multi abis itu ketengan sih teman-teman ya, semoga tidak overrate lah. Ya udah yuk kita mulai gacanya Pickle si anjing. Oke let's go, kita mulai. Set, kita pirit dulu. Wah ungu nih mah nggak ada ya, ungu doang. Ungu mah ya sampah lah ya. Oke, rabies Sputnik. Aduh. Udah ya, enggak ada ya. Pool pertama enggak ada. Pool kedua ini gua sisa 7 doang ya. Tiket gacha. Ini benar kan gua gacha di Banner Pickles kan? Jangan sampai salah nih. Kita beli Unilock ya 3540. Oke. Let's go. Aduh, kuning doang nih, bintang 5 ya ini mah ya. Bintang 5, teman-teman. Bintang 5, siapa ini? Langsung kita intip. Siapa bintang 5 nya? Mineral Necrologis. Oh iya, satunya siapa ya? Kok dapetnya Necrologis malah gue? Satunya siapa sih yang di rate up sampai gak kepikiran gue? Diggers loh. Aneh ya. Dapatnya kayak kemarin juga ngincer balon party juga dapatnya ini ya, baby blue malahan. Ini juga sering overrate ya ini ya. Diggers nih gue belum baca sih skillnya bagus ya. Debuff, control, shield ya. Oh dia bisa ngasih shield ya. Bagus gak ini dia? Caster, max HP, shield to Diggers. Oh cuman buat dia doang. Diggers apa sih? Oh ini bisa nih. Buat all allies ya shield ini ya. Dia bisa ngasih shield teman-teman. Ya jobnya shielder lah ini ya. Mental damage, nightmare, if enemy is titan, next 100, all control 100, effect less to run. Oh ini berarti ya harus dikombo sama yang bisa ini. Oh tapi dia punya sendiri sih ya, punya skill control sendiri sih dia juga ya. Mass debuff, reality defense, mental defense. Oke okay. Nah ini ya weakness, when caster attack damage bonus plus 25. Ya ini shielder sih, gua gak tahu ini bagus atau enggak ya. Belum punya juga teman-teman. Eh let's go. Pool ketiga ini ya. Pool ketiga berarti ini udah ke 60 nih teman-teman nih. Ini ya kalau nggak dapat kita ketengan ya. Set kayaknya dapat nih. Ya dapat nih. Enggak ya kuning doang ya. Ini kuning ya, nggak orange ya. Ya nggak dapat berarti kita. Ketengan dari sini. Bintang 5-nya satu siapa ini? Kita lihat langsung. Spirit. Klik ngelan. Udah punya gua klik ya. Nih dapat ini album of loss kita ya. Udah punya dapat dupe klik. Oke nih kita ketengan aja lah ya. Kita ketengan aja kan, rate-nya udah naik ya teman-teman. Sayang kalau di pool itu, ini kan udah ke 63 berarti ya kita ya. Ke 63, ini ke 64 harusnya. 64. Oke, let's go. Putar, 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 putar. Apa ini putih? Bintang 3 John Titor. Putih mau bintang 3 ya. Set. Set, 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 set. Putih lagi, bintang 3 lagi. 65 ini ya, ada radio. Ini karakter emang aneh-aneh di game ini. Radio lah, ada anjing lah, kucing lah, apel lah. Radio Sputnik. Let's go. Oh ungu ini. Oh bintang, bintang 4 Cristalo Ronaldo. Oke okay. Berarti berapa tadi, 65 66 nih harusnya ya. Eh berapa, apa 67 ya, lupa gue jadi gak ngitungin ya. Ya segituan lah ya, pokoknya kita single sampai dapet lah. Ungu lagi teman-teman. Mondlik. Mondlik oke okay. Ini udah keberapa? Langsung recordnya langsung gak ya? Oh recordnya langsung, bagus ya. 2
20, 30. Loh, kok belum sih? Oh, belum, belum teman-teman. Belum ke ini, belum ke update ternyata ya. Belum ke update ya, ini pokoknya enggak tahu lah. Udah 60 berapa lah. Udah menjelang 70 lah. Ini putih lagi kayak kampret. John Titor lagi. Let's go. PT nih kayaknya sih. Nah, enggak tahu ke berapa. Nanti lihat di record lah. Lupa gua enggak ngitungin ya. Ayo, let's go. Uci Kiwir. Si Guguk. Anjing. Nah, kita lihat siapa nih? Mineral. Eh, dia apa ya? Dia kok malah anjing ini mah. Bukan anjing ya maksudnya. No, not those cliche. Eternity. Aduh, pusing bala gua. Kenapa dupe Eternity? Gua anjir, gua dupe. Kenapa gua dikasih dupe terus ya? Eternity itu gua dupe-nya udah sekali loh. Ini dapat Eternity ketiga loh. Ini aneh anjir. Off-rate gua. Ya udahlah, kita gas lah. Ini enggak tahu bisa sampai berapa. Mulai dari nol lagi nih mah. Teman-teman. Apakah hoki? Aduh, ungu doang kampret. Udah skip aja. Bapuk nih. Off-rate kita, teman-teman. Off-rate. Ya sudahlah. Untung resource masih ada ya. Ini ke 20, teman-teman. Semoga hoki lah. Eh, kuning doang ya. Kuning doang nih. Bintang 5-nya siapa nih? Ada 2. Siapakah gerangan? Oh, ini yang ini di red up nih, diggers kan. Dapat. Yang ini apa? Baby blue ya, yang di red up juga kampret ya. Kemarin pas gua nyari balon party enggak yang di red up ya. Bintang 5-nya red on. Bintang 6-nya anjir gagal, kampret. Let's go. Ini ketiga ya. Tiga. Eh, kuning. Kampret. Apa ini? Satu. Bintang 5. Baby blue lagi. Sudahlah, mau gimana lagi. Bapuk ya, gacha gua ya, teman-teman. Lagi. Nih ke berapa ya? Keempat ya? Keempat ya, ungu lagi. Tiga apa keempat lah, lupa gua. Ungu mah udah sakit lah. Keempat ini kayaknya ya. Keempat. Nih kelima. Aduh, bapuk anjir. Set. Kuning lagi. Bintang 5. Ada satu. Kita intip langsung. Siapa nih? Baby blue terus. Jodoh ya sama baby blue ya. Pas itu juga baby blue. Ini ke-6 nih. Ke-6 nih. Yuk. Let's go. Aduh. Bapuk ya gacha kita ya anjir ya. 2 nih. Dapatnya baby blue terus nih kayaknya nih anjir. Mineral. Wah, balon partinya di sini dapatnya. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Tau gitu gua di banner kemarin enggak usah gacha sama sekali ya di Millennia ya. Kampret. Tau dapat balon partinya di sini mah baby blue lagi. Tau dapat balon partinya di sono mah udah enggak usah gacha. Abis resource gua anjir gila, enggak dapat nih si Guguk kampret. Ini enggak tahu bisa 2 kali ya. Ini udah 60 sih, udah 62, 61, 62 nih harusnya nih. Kurang dikit lagi ya, the full. Satu lah kali lagi teman-teman. Aduh, habis dah udah resource kita. Gini teman-teman, gacha kita gagal ya kena off-rate teman-teman. Enggak di sini, enggak di game sebelah. Off-rate giliran karakter yang dimau.